Empat warga ditangkap tangan Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh saat sedang mengonsumsi sabu di Desa Blang Palue, Aceh Besar, Kamis malam. Salah satu dari keempatnya ternyata merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA Jainuddin. Dirinya merupakan anggota Dewan Dapil 6 Kabupaten Aceh Timur yang diusung Partai Aceh. Kronologis kejadian ini berawal dari adanya informasi masyarakat ke kita yang sudah sering bahwasanya di Desa Kampung Palublang ini, Kecamatan Ingin Jaya, sering diadakan pesta sabu. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari warga yang resah akibat sering melihat para pelaku mengonsumsi narkoba di desa mereka. Polisi juga menyita alat hisap bong, sabu seberat 6,39 gram, dan satu pucuk senjata laras pendek. Keempat pengguna narkoba tersebut masih diamankan di Mapolresta Banda Aceh untuk pengembangan lebih lanjut. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.